Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat YouTube, kembali lagi di channel Electrical Indonesia 88. Electrical Indonesia 88 akan membahas cara memasang lampu secara rangkaian seri. Bahan yang digunakan, yang pertama tempat batu baterai, 2 piece lampu 3 volt beserta fittingnya. Yang ketiga, saklar atau switch sebagai pemutus atau penghubung arus listrik. Pertama, kita pasang 2 buah lampu dan kita lem supaya lebih rapi. Kita pasang juga tempat baterainya. Oh iya, kabel yang biru ini sebagai positifnya. Kita sambungkan kabel positif ke saklar sebagai pemutusnya ya. Ini kita udah sambungkan ke saklarnya sebagai pemutus dari rangkaian, dan kabel yang warna oranye itu sebagai negatifnya. Kita rapikan dulu. Kita hubungkan lampu satu ke lampu yang dua. Feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because rangkaiannya cukup simpel. Last forever, stop in time. Yeah, I.
kita onkan switchnya, dua lampu sudah nyala. Tandanya rangkaian sudah betul. Salah satu kekurangan dari rangkaian seri, apabila salah satu lampu kita lepas atau putuskan, maka lampu yang lain akan mati. Kelebihannya lebih efisien di kabelnya. Cukup sekian tutorial dari kami, semoga dapat bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Untuk membangun channel kami yang lebih baik lagi. Berbagi itu indah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.